Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa sallim amma ba'd. Anak-anakku sekalian, jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di manapun berada, para pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di cabang-cabang ya, di seluruh Indonesia maupun di apa namanya lima negara, juga pencinta Sayyidina Muhammad di manapun berada, mungkin juga para habaib, para ulama ya yang juga concern terhadap tema ini. Kami ingin menyampaikan klarifikasi yaitu tabayun ya, terkait dengan viralnya video atau potongan video daripada ceramah guru mulia kami yaitu Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana di dalam video yang viral itu dikatakan Sayyidul Habib Umar menyampaikan bahwa beliau meminta supaya masjid-masjid dibuka ya, supaya orang kemudian boleh sholat di masjid. Video itu kemudian menjadi viral ya, dan kemudian menyebar, kemudian disalah tafsiri ya, oleh banyak orang, dan kami melakukan klarifikasi tabayun ya ke Tarim ya, melalui putra sulung beliau yang juga orang kepercayaan beliau yang juga pimpinan Darul Mustafa sekarang, yaitu Sayyid Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ya, putra sulung Habib Umar bin Hafidh. Dan kemudian Habib Salim menanyakan langsung kepada ayahnya yaitu Habib Umar bin Hafidh dan menyampaikan klarifikasi sebagai berikut ya, mohon ini nanti video saya ini jangan dipotong-potong juga sehingga akhirnya kemudian malah jadi salah paham lagi ya, memperkeruh suasana. Yang pertama, dari hasil klarifikasi Habib Salim kepada ayah beliau itu Habib Umar bin Hafidh, dinyatakan pertama bahwa Sayyidul Habib Umar bin Hafidh itu sikap beliau tidak pernah menentang kebijakan, keputusan yang sudah diputuskan oleh Waliul Amri. Ya, Waliul Amri di dalam hal ini adalah pemerintah dan juga majelis ulama. Kalau sudah pemerintah dan majelis ulama sepakat tentang satu hal, maka Sayyidul Habib Umar, ya guru mulia kita, akan sepakat dengan itu. Akan meminta seluruh murid-muridnya dan seluruh orang-orang yang intisab kepada beliau ya, untuk supaya taat kepada Waliul Amri. Itu nomor satu. Ya, dimanapun, di negara manapun, beliau meminta untuk supaya kita jangan sampai berbeda pendapat tentang satu keputusan yang sudah diputuskan oleh Waliul Amri. Apalagi ini adalah kesepakatan para ulama, yaitu majelis ulama dengan pemerintah. Itu nomor satu, dimanapun. Jadi kalau nanti ada video-video yang kemudian menyatakan Habib Umar berbeda pendapat dengan pemerintah, maka itu dinasakh, dihapus. Taat kepada Waliul Amri itu nomor satu. Itu kebijakan beliau dimanapun. Ya, beliau selalu mengarahkan murid-muridnya dan juga seluruh orang-orang yang terpaut, terikat kepada beliau untuk taat kepada pemerintah. Itu nomor satu. Ya. Jadi begitu ada yang berbeda, maka kita harus curiga bahwa ini bisa jadi potongan ya, atau tidak lengkap ya, atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua, beliau secara jelas, secara tegas ya, menyatakan ketidaksukaan beliau terhadap orang yang memotong-motong perkataan beliau, dipotong, dicuplik, lalu disebarkan sehingga menimbulkan fitnah. Ini beliau sampaikan terus terang ya. Bahkan beliau katakan ya wajib bagi orang yang memotong ceramah beliau kemarin itu lalu menyebarkannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas beliau sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, beliau juga menyampaikan ya bahwa apa yang beliau sampaikan kemarin itu di dalam video itu adalah khusus untuk pemerintah Yaman. Saya ulangi, khusus untuk pemerintah Yaman. Ya, kenapa? Karena pada saat itu diduga ada satu orang yang terkena COVID-19. Diduga, belum pasti. Lalu tiba-tiba pemerintah Yaman menyatakan untuk menutup seluruh masjid. Gitu ya. Sementara kegiatan masyarakat masih seperti biasa. Ya. Orang di jalan tidak dilarang, orang ke pasar tidak dilarang, ke mal juga bebas, dan sebagainya dibebaskan, sementara masjid dilarang. Disitulah kemudian beliau menyampaikan untuk jangan sampai nutup masjid.
ya. Sementara yang lain dibiarkan. Itu khusus untuk pemerintah Yaman sekali lagi. Dan kasusnya baru satu orang dan belum pasti. Berbeda dengan kondisi di Indonesia yang pada saat ini sudah ribuan orang ya terkena, ya bahkan ada beberapa ratus orang yang juga meninggal ya dan sebagainya. Itu berbeda sekali ya. Jadi sekali lagi konteks daripada ceramah beliau itu adalah kepada pemerintah Yaman yang pada saat itu belum pasti, lalu kemudian sudah memerintahkan menutup masjid ya, sehingga kata beliau buka ya, kita minta sama Allah di masjid ya, kalau misalnya kenapa masjidnya ditutup sementara yang lain dibiarkan orang di jalan dan sebagainya ya. Beda dengan kita yang sekarang sudah melakukan PSBB ya, terutama di daerah-daerah merah. Dan fatwa beliau itu juga sama dengan majelis ulama ya, kalau daerah hijau ya silahkan, kalau yang merah sudah tidak boleh sama sekali. Nah kemudian terakhir juga disampaikan oleh Habib Salim ya bin Umar ya, putra Habib Umar bin Hafid, semua orang yang mendengar ceramah beliau pada saat itu tidak ada satupun yang kemudian menganggap bahwa ini adalah memerintahkan ke seluruh dunia supaya membuka masjid. Tidak ada. Ya kenapa? Karena mendengar secara lengkap apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir. Ya. Nah jadi ini yang perlu saya sampaikan ya, supaya kita tidak kemudian menjadi berpolemik ya. Apalagi kemudian membawa nama-nama guru mulia kami ya, yaitu Habib Umar bin Hafidz. Beliau tidak pernah seperti itu ya. Dan kami tahu dari sejak berinteraksi dengan beliau, semua murid beliau tahu ya, bahwa beliau tidak akan mungkin bertentangan ya, memerintahkan untuk melawan ya, terhadap kebijakan yang sudah diputuskan oleh Ulil Amri, yaitu Majelis Ulama dan juga pemerintah. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan ya, bahwa tolong ya, kepada yang menyebar video itu untuk berhenti, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah dari Sayyidul Habib ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian sekali lagi kalau ada hal-hal apa kemudian langsung dipotong, disebarkan, itu menimbulkan fitnah dan betul-betul berdosa besar ya, karena membuat masyarakat menjadi resah ya. Orang-orang, para kiai ya, para habaib bertanya kepada saya, bagaimana ini ceramah Habib Umar padahal tidak seperti itu. Demikian klarifikasi dari apa yang apa disampaikan oleh guru mulia kami Habib Umar bin Hafidz. Mudah-mudahan ini semua bisa apa namanya menjelaskan masalah pada tempatnya. Sekali lagi, tetap bagi yang dilarang ke masjid oleh pemerintah, oleh majelis ulama, kita taati, karena itulah pendapat juga dari guru mulia kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Ya demikian, mudah-mudahan menjadi jelas. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.